Sudah 5 hari aku jualan di sini. Tidak ada satupun orang yang beli. Aku tidak dapat uang untuk makan. Sampai-sampai tubuhku kurus kering begini. Malang sekali nasibku. Hey Patrick, apa yang kamu lakukan di sini? Seperti yang kamu lihat, aku menjual buah-buahan. Wah, kelihatannya sudah banyak yang laku. Yang tersisa tinggal buah lemon saja. Hebat sekali kamu, Patrick. Dari awal memang aku jualan buah lemon, dan sampai sekarang belum ada yang beli satupun. Seharusnya kamu jualan banyak jenis buah, Patrick. Mungkin orang akan lebih tertarik. Kenapa kamu cuma jualan buah lemon saja? Ini semua salah Pak Lurah. Kenapa salah Pak Lurah? Karena di kebunnya hanya ditanami buah lemon saja. Kalau dia menanam durian, pasti aku juga menjual durian sekarang. Lah, perasaan kemarin masih bejibun banyak buah nempel di pohon. Pada kemana nih buah lemon gue? Banyak orang lewat, tapi tidak mau beli. Wah, kasihan sekali kamu, Patrick. Baiklah, memangnya berapa harga satu lemonmu, Patrick? Wah, akhirnya. Kamu memang sahabat baikku. Cuma kamu yang mengerti isi hatiku, SpongeBob. Berapa harga satu lemonmu, Patrick? Aku menjual satu lemon 5.000. Baiklah, berarti aku harus menjual lebih murah dari 5.000. Ayo, ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Belilah buah-buahan segar dari lapakku ini. Ada lemon juga di sini. Harganya cuma 4.000. Wah, aku mau beli dong lemonnya. Jualan juga ternyata. Persahabatan macam apa ini? Aduh, siap benar gerobak di sini. Itu gerobak milikku. Dan dari tadi aku berdiri di sini, kenapa tidak kelihatan olehmu? Oh, jadi gerobak ini milikmu, Patrick? Iya, ini gerobak milikku. Siapa sih yang naruh lemon di sini? Ditinggal begitu saja. Hei, lemon itu juga milikku. Aduh, kenapa yang ada di sini tiba-tiba semua jadi milikmu? Jangan-jangan orang ini juga milikmu. Dia bukan milikmu? Bukan. Baiklah. Tidak ada yang mau beli daganganku. Aku pusing sekali gimana caranya biar jualanku cepat habis. Minta tolong alat ajaib ke Doraemon aja. Wah, ide yang bagus. Gue di sini. Aku akan pinjam alat ajaib Doraemon dulu. Tolong jaga sebentar lapakku ini, Ji. Oke. Doraemon, ini aku Patrick. Aku mau minta tolong padamu. Bisa kau bukakan pintu? Maaf, Patrick. Aku tak bisa membukakan pintu untukmu. Kenapa? Itu bukan rumahku. Rumahku sebelah sini. Aku sedang berjualan, tapi belum laku sama sekali. Bisakah aku meminjam alat ajaib agar daganganku cepat habis? Kamu sedang berjualan dan belum laku? Iya. Dan kamu mau pinjam alat ajaibku agar daganganmu cepat habis? Iya. Oh begitu, pakai saja alatku yang satu ini. Apa itu Doraemon? Senter ajaib pembuat dagangan cepat habis. Wow. Ini, pakailah. Cara pakainya gimana? Tinggal kamu arahkan ke produk yang kamu jual dan nyalakan tombol on di senter itu. Wah, mudah sekali. Baiklah, aku pinjam dulu alat ini. Cepat kembalikan kalau sudah selesai. Hai Ji, aku kembali dengan membawa alat ajaib dari Doraemon. Alat apa itu? Senter ajaib pembuat dagangan cepat habis. Wih, mantap. Cara pakainya mudah sekali. Arahkan ke produk yang aku jual, kemudian nyalakan tombol on di senter ini.